Pemerintah Kota Jambi Jumat pagi memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan 69% generasi muda di Kota Jambi produktif. Upacara peringatan Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun ini mengusung tema Bersatu Bangun Bangsa. Dalam hal ini, pemerintah Kota Jambi turut memperingati Hari Sumpah Pemuda ini dengan mengajak para generasi muda untuk lebih kreatif dan produktif untuk bangsa. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah Kota Jambi serta para organisasi perhimpunan mahasiswa dan para pelajar di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa saat ini Kota Jambi sedang memasuki bonus demografi, dengan usia produktif mencapai 69% lebih. Maulana menuturkan bahwa saat ini di Kota Jambi, generasi muda banyak yang memiliki prestasi dengan tingkatan regional, nasional, dan internasional. Tema ini menjadi sangat penting karena kita semua harus meneladani semangat Sumpah Pemuda 94 tahun yang lalu dari seluruh pemuda yang ada di Indonesia ini. Nanti program kekinian tadi amanah dari pemuda dan olahraga untuk anak muda terus meningkatkan kreasinya, kreativitas, inovatif dan juga menjaga akhlak, menjauhi kekerasan, sifat-sifat destruktif dan lain-lain. Nah, khusus di Kota Jambi ini kita sekarang sudah memasuki bonus demografi, yaitu usia produktif kita sudah 69% lebih dari 70%. Kelompok umur 15-60 yang mempunyai potensi usia produktif. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Jambi juga memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah dan siswa-siswi yang memiliki prestasi di Kota Jambi. Sandi, JEK TV, melaporkan.